Hai guys, balik lagi di tutorial simple. Kali ini kita mau praktekin untuk nge-blazing rambut. Dan kita ada bahannya yang paling low budget banget. Jadi kita ngerusak rambut gak kak? Kalau untuk ngerusak rambut, awalnya mungkin iya. Cuman kalian harus setiap hari perawatan. Karena semua alat blazing rambut pasti ngerusak rambut. Tapi gak susah kan perawatannya kak? Tentu enggak, yang penting pakai conditioner tiap hari. Berarti masih dicoba dong. Harus. S tuh kayak plastik S. Oke. Gak apa-apa dong aku juga pakai plastik S kan. Oke. Kita ada plastik S. Kemudian untuk menutup rambutnya nanti kita ada plastik biasa. Plastik. Tapi itu plastiknya bukan plastik sampah kan kak? Ya bukan. Yang penting low budget banget dan ini semua alat yang di sini yang ada di rumah kalian masing-masing. Kalian bisa cari apa aja yang ada di rumah. Ada sikat gigi, bisa pakai sisir. Dan yang pasti di sini alatnya bleaching rambut cuma 11.500 guys. Murah banget ya? Murah banget dong, low budget banget. Oke, lanjut ya. Oke guys, di sini saya sama Mang Herman, jadi saya pakai model rambutnya Mang Herman yang masih hitam. Karena kalian tahu kan? Hitamnya biasa dong. Langsung pelukan loh bu, soalnya bu. Sorry. Maksudnya rambutnya masih hitam. Karena kalian tahu kan kalau kakak kue kita rambutnya udah hitam. Jadi kita pakai model yang rambutnya masih hitam. Kita buka ya. Dan di sini ada dua. Satu sachet bleaching powder dan satu lagi Miranda Color Develop. Ada dua. Karena rambut Bang Herman sedikit untuk laki-laki, jadi kita pakai dua kali supaya kita tahu yang pertama itu sudah merubah warna atau belum. Jadi kita bagi dua guys, bagi dua. Oke, langsung aja kita buka, kita bagi dua. Langsung aja ya kak? Betul, langsung aja kita low budget dan simple dan cepat. Kita bagi dua, terserah kalian membaginya bagi dua rata atau banyak dan lebih sedikit. Oh, itu bentuknya bubuk kak, aku baru tahu. Ini bleaching powder, namanya powder bubuk. Lalu ditambahi dengan developnya nanti, campur. Berarti cowok jelek kayak saya, dandan kelar dong ya? Dandan kelar. Emang sih itu jelek? Enggak sih. Oh ya udah, kan saya nggak bilang ya. Iya. Tapi kadang-kadang ngaca aja kak. Oh gitu. Tapi gak kayak jamet kan cara lain kan? Ini lihat hasilnya ya, penasaran kan? Kita aplikasikan ya guys, karena sudah tercampur rata. Oke kak, saya mau depannya kak, kesana. Kesana aja gak apa-apa, saya yang berdiri. Jadi saya diem aja ya kak ya? Diem aja, model mah diem aja. Bismillah dong, emang mau diapain? Biasa takut kayak jamet kak, tapi enggak kan? Ya kalaupun iya gak apa kan? Tenang aja guys, kita lihat hasilnya. Langsung lihat tanah hasilnya guys ya. Jangan lupa tonton terus nih video-video kita. Thank you.
guys, setelah kita aplikasikan untuk yang sekolah tadi, kita bungkus kepalanya atau rambutnya menggunakan plastik seadanya. Kita ini nggak tahu low budget atau ibit atau pelit ya kan? Kita nggak tahu, tapi yang pasti low budget banget. Terus diikat. Oke kan, ini udah diikat. Kita tunggu 15 sampai 30 menit ya guys, tergantung kebutuhan. Oke guys, di sini kita udah bilas, udah dikeringin juga dan kalian bisa lihat hasilnya di sini masih coklat-coklat, belum sepenuhnya putih. Jadi kita gunain lagi yang setengahnya. Gimana nih Bang, setelah pakai yang setengahnya? Belum, udah puas atau belum? Belum nih Kak, masih. Masih kayak kemarin sih. Nah, kita gunainnya setengahnya lagi setelah setengahnya kita selesai. Kita lihat hasilnya nanti. Oke, Kak. Boleh deh, langsung. Oke guys, sekarang setengahnya kita campurin lagi. Setengah dari bleaching powdernya. Aku seumur itu baru sekali loh kak. Serius loh kak. Dan harus tahu hasilnya. Dan ini harus memuaskan nih. Harga yang low budget banget. Tadi seru ya kak? Seru dong. Kan cewek itu banyak banget warna-warninya kak. Kalau di salon kan. Nah, makanya yang kalian, kamu harus cobain. Ini kan baru bleachingnya aja, belum yang warna biru, hijau, kuning ataupun pink. Belum cobain. Nanti like nextnya setelah kita bleaching kita kasih warna. Gimana guys? Boleh komen di bawah. Aplikasikan lagi yang setengahnya.
tinggal kita ikat lagi dengan plastik di ketong udah kayak sayuran. Iya, nggak ada yang buat kayak buat apa-apa yang buat. Oh iya, kalau untuk saat ini sekitar 12.000 rupiah guys, kalian cukup untuk membleaching rambut pria yang pendek. Berarti nggak cing wanita doang dong yang bisa bleaching rambut kan? Tentu saja, ya kan. Tapi aku nggak. Kan soalnya rata-rata kayak cowok yang warna-warnain rambut tuh identik dengan tidak semua manusia walaupun itu cowok atau cewek berhak buat mewarnain rambut, betul guys? Setuju lah. Oke, ini ungkap dulu ya biar ungkap. Saya nunjuk aja kan kalau gini. Dan ini ditunggu 15-30 menit sesuai dengan kebutuhan. Kak, ini kelebihan. Oh, kelebihan. Oh, sama. Ditunggu hasilnya. Oke guys, di sini kita udah menunggu selama kurang lebih 15 menit. Coba buka lihat hasilnya ya. Buka, Bang. Wow. Seperti ini guys, kalian boleh cek lagi. Saya kurang rapi atau kurang rata, kalian bisa praktekin sendiri di rumah. Dan ini masih ada hitam-hitam gitu ya, saya gak tahu kalau hitam itu dari mana. Oke, untuk yang ini kita pakai satu botol atau satu Miranda tadi, dan kita cukup untuk yang bagian atas, kanan kiri kita tidak warnain. Jadi kalian bisa gunain untuk semua seluruh rambut, bisa 2 atau 3 box Miranda. Dan menurut kita cukup puas dengan hasilnya. Tapi kalau kalian memang menurut kalian kurang puas dengan hasilnya, boleh ditambah lagi. Kita cuci dulu ya kak? Kita cuci dulu dan kita lihat hasilnya setelah dikeringkan. Oke guys, di sini sudah dicuci dan sudah dikeringkan. Hasilnya seperti ini. Kalian boleh merasa kurang ataupun sudah cukup, terserah kalian. Kalau Bang Eman gimana? Aku sih udah cukup kan? Udah cukup ya? Udah puas ya? Aduh. Gak jamin-jamin juga nih ya. Dengan harga 11.500 dan alat seadanya guys. Mantap banget. Perlu kesal loh. Aduh. Hemat guys. Hemat ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa yang mau request komen di bawah, di like dan di subscribe. Dan di share ke teman-teman kalian ya kak. Tentu saja. Agar kita berkembang ya. Terima kasih. Bye.